Hai guys, ketemu lagi di video masak-masak with Halif Brother. Hari ini saya akan masak cumi asin. Tapi sebelum itu cumi asinnya dicuci dulu sampai dia berwarna putih seperti ini, jadi nggak asin. Dan kita potong-potong-potong jadi ya seperti ini tuh. Ini 2 ons ya guys. And aku pakai 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, kita iris seperti ini, 2 batang daun bawang yang besar tuh aku iris memanjang seperti ini. And yang suka pedas boleh pakai cabai rawit nih ya. And yang suka petai boleh tambahin petai. Sekarang saya tidak pakai cabai, jadi kita masak cumi pakai ini, bawang merah, bawang putih, daun bawang. Ayo kita panaskan dulu minyaknya. Oke, kita panaskan dulu ya. Nanti setelah panas kita masukkan terlebih dahulu ini, bawang merah dan bawang putih. Oke, kita ini panaskan terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan ini. Ini udah panas semuanya ya guys. Yang suka pakai petai, pakai cabai rawit, boleh masukkan barang ini. Jadi pas ini matang, kita baru kita aduk sampai dia warnanya berubah ya. Cumi kita masukkan semuanya, kita aduk rata. Harum banget ya. Oke, setelah itu aku kasih kecap asin sedikit. Jangan lupa tambahkan air ya, agar segala layu semua seperti ini. Harum banget. Yang suka cabai boleh tambahkan ini ya, tapi kita harus iris dulu. Cuma saya tidak pakai hari ini, terlalu pedas. Airnya segini ya, 100 cc. Tapi jangan semuanya, biar dia untuk kira-kira 50-an tuh begini airnya. Jangan terlalu banyak ya, soalnya ini nanti untuk mengeringkan cuminya supaya tidak terlalu apa, biar empuk sedikit. Oke, pada ini memang sudah matang ya. Wow, harum banget. Kita tambahkan secukupnya loh itu ke sini. Jangan terlalu banyak ya guys, takut asin.
Ya, so. Tengah sendok teh. Jangan lupa tambahkan gula. Gula tuh kira-kira gula segini, satu sendok makan. Oke, nggak usah banyak, setengah sendok teh aja sesuai selera. Oke, sini udah matang. Sini sudah matang. Oke, thank you for watching video Hari Brother. Jangan lupa di like, di subscribe, and di share ya. Oke, terima kasih. Bye, see you next on video Hari Brother. Bye bye, thank you so much. Sudah jadi. Oke guys, tuh. Selamat mencoba ya di rumah. Bye bye. Bye bye, bye bye. Thank you.